Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama DF Channel ya. Ini adalah mini inverter yang baru saja saya buat. Di sini saya akan jelaskan untuk komponennya ya, yang saya pakai buat mini inverter ini. Yang pertama di sini, ini adalah transistor, memakai transistor D882. Kemudian di sini ada dioda. Dioda ukurannya 1 ampere. Untuk pemasangannya dari basis ke emitter seperti biasa ya, teman-teman. Kemudian di sini ini adalah resistor untuk ukurannya 100 ohm ya. Ini untuk pemasangannya dari bagian primer di sebelah sini ke bagian feedback. Nih ya. Kemudian untuk di sini ini resistor 10 ohm. 10 ohm ini saya paralel dengan ini. Ini millar dengan ukuran 100 nano ya, teman-teman. Jadi untuk resistor ini dengan ini di paralel ya. Kemudian untuk pemasangannya dari basis ya. Ini dari basis ke bagian sekunder ya, sekunder di sebelah sini. Kemudian untuk yang ini yang biru, ini kapasitor dengan ukuran 1 kV. Ini pemasangannya di bagian output. Jadi outputnya untuk rangkaian ini ada di tengah ya. Ini udah saya pasang kabelnya untuk output. Ini lampunya. Untuk lampu saya memakai lampu biasa ya, teman-teman. Ini lampu 5 watt biasa. Oke, langsung saja saya coba ya untuk mini inverter ini. Untuk inputnya memakai tegangan 3,7 volt ya, teman-teman, dari baterai. Untuk positif atau input positif ada di sebelah sini, teman-teman, di bagian resistor ini atau di bagian jalur primer. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Untuk hasilnya ini menurut saya udah lumayan cukup terang ya. Oke, selanjutnya saya akan tes juga untuk konsumsi arus rangkaian JoyLTV ini ya, teman-teman. Oke, untuk arusnya dapat di 0,63 ya. Jadi ini rangkaian ini cukup boros ya, teman-teman, kalau menurut saya. Jadi ya, untuk kalian kalau misalkan mau buat ini, kalau nantinya ini arusnya itu besar ya, teman-teman. Karena ya belum tentu juga kalau kalian buat itu arusnya bisa sama itu belum tentu ya. Bisa aja justru irit karena ya banyak faktor lah, dari komponen ataupun dari lampu. Nah, kalau kalian nantinya ini untuk arusnya itu boros kayak punya saya ini, kalian coba aja rubah di bagian ini, teman-teman, di bagian resistor 100 ohm. Coba kalian ganti dengan nilai yang lebih besar. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, minta dukungannya buat subscribe DF Channel dan juga like-nya ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali.
di video-video selanjutnya. Terima kasih.